Zombie Apocalypse. Madanik mengaku sempat kesulitan untuk membiayai para janda korban kecelakaan Dul Jailani. Hal itu juga dibenarkan oleh istri Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Mulan mengakui siapapun terkena imbas dari pandemik hingga kesulitan ekonomi. Apalagi Ahmad Dhani mengandalkan pemasukan dari dunia entertainment. Yaitu bagian dari tanggung jawab. Di situasi sekarang hampir merata ya, efek dari pandemi semua orang kayaknya kena imbasnya, termasuk Mas Dhani. Ujar Mulan Jamila. Aku mayoritas pemasukan dari dunia entertainment. Ya, setengah mati hampir mati suri imbas saat pandemi, sambungnya. Meski begitu, Mulan mengakui tetap memberikan dukungan kepada suaminya itu. Kondisi pandemi membuat penghasilan suaminya tersedat. Mas Dhani punya kewajiban yang harus dijanjikan sejak 2013 kecelakaan Dul. Jadi sebagai istri harus support dan mendoakan sepenuhnya, ungkap Mulan Jamila. Salah satu bentuk dukungan Mulan adalah membantu memberikan sebagian gajinya. Sudah sewajarnya sebagai istri ia membantu. Aduh, hehe, gaji DPR. Ya, kalau saya sebagai istri tidak hanya doa. Dari dulu namanya suami istri ya saling bantu urusan ekonomi, tuturnya. Sejak 2013 lalu, Ahmad Dhani menyatakan bertanggung jawab menghidupi para janda yang kehilangan suami akibat kecelakaan yang melibatkan Dul Jailani. Gue biayain mereka sampai anak mereka selesai kuliah, dan gue sendiri loh yang nanggung, ujar Ahmad Dhani. Karena gimana pun juga ini hal yang baru untuk aku. Yang penting minta doanya dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan dimudahkan dan banyak hal yang bisa dilakukan.